Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kembang yang berasal dari sendok plastik. Bahan-bahannya yang harus diperlukan, yang pertama sendok plastik seperti ini, sendok plastik, kemudian lilin. Kita memerlukan lilin, kemudian korek gas atau korek api boleh, kemudian kawat seperti ini, kawat, kemudian tang, kemudian sendok plastik yang sudah dikasih warna, dicat. Saya siapkan seperti ini. Ini sendok plastik sudah dicat dengan cat hijau. Nantinya ini adalah sebagai kelopak kembang, kelopak ini. Kemudian selasi plastik, selasi ban, dan terakhir selasi kertas yang biasa dipakai untuk bunga. Langkah-langkahnya, yang pertama, potonglah sendok plastik ini dengan tangan aja mudah, seperti begini. Dipotong, kita memerlukan sebanyak 12. Seperti begini, 4-4, dan 3 model. Kemudian, sendok dipanaskan di atas lilin. Setelah ini dibentuk seperti ini, kemudian kita rangkai. Caranya, kedua ujung dibakar sekaligus berbarengan, kiri kanan dibakar. Sudah terbakar, kelihatan, matikan, kemudian sambungkan seperti ini. Nah, seperti ini dibiarkan beberapa saat sampai mengering. Ini akan nyatu, akan nyambung dengan kuat. Ini baru satu sambungan. Kemudian, ininya juga sama. Sehingga kalau disambung, akan jadi seperti ini. Ini sudah disambung. Sudah disambung seperti ini. Kemudian bawahnya pakai ini, yang warna ini. Ini sebagai kelopak. Ditempelkan seperti begini. Tempelkan sebagai kelopak. Disambung-sambung terus sampai 4. Setelah tersambung, nanti akan jadi seperti ini. Ini sudah jadi. Dari bawah ini ditusuk pakai kawat yang dipanaskan. Kawat ini dipanaskan, ditusukkan ke sini, maka akan jadi seperti ini. Nah, kawat ini tadinya seperti ini aslinya, kemudian dibungkus dengan pita, selasi pita seperti begini, dikelilingkan sekelilingnya. Ini banyak dijual di tempat-tempat aksesoris untuk membuat kerajinan-kerajinan. Jadilah seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini, kemudian kita rangkai, disatukan. Kita membuat sampai 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang 5 ini kita susun sesuai selera, mau seperti apa. Seperti begini. Kemudian diikat dengan
isolasi plastik, isolasi ban. Bentuknya terserah mau seperti apa. Kemudian setelah diikat dengan isolasi ban akan jadi seperti ini. Ini udah diikat. Kalau sudah begini berarti ini udah selesai bunga. Dan dimasukkan ke vas kembang yang terbuat dari botol. Jadilah seperti ini. Itulah sedikit tutorial tentang pembuatan bunga atau kembang dari sendok plastik. Terima kasih.